Saudara, diduga karena berkendara dalam kondisi mabuk, seorang pengendara sepeda motor menabrak pedagang bakso yang sedang berjualan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Pedagang bakso dilaporkan mengalami luka pada bagian kepala setelah ditabrak di Jalan Utan Panjang, kawasan Kemayoran, Jakarta. Sedangkan pengendara motor terkapar tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan ini. Peristiwa berawal dari pengendara sepeda motor yang melaju kencang dari arah Kemayoran menuju ke Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Tiba-tiba kendaraan roda dua ini hilang kendali dan menabrak pedagang bakso yang sedang berjualan. Pengendara motor dan pedagang bakso dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan. Cuman katanya sih emang motor dari arah, bawa bakso dari arah-arah. Nyeret, di situ bunyi, ada keluar semua. Nabrak kapan bang? Bakso, tukang bakso. Oh, bakso. Tukang baksonya lagi nyebrang? Tukang bakso lagi jalan kayak begini nih. Jalan. Mau pulang. Dari asal lo, nabrak, jeder.